Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi cok kepada semua kawan-kawan. Hari ini aku tak buat video grab . Aku ada video grab tapi aku tak nak upload dulu. Biar dulu aku nak fokus kepada bola. Malam tadi tahniah kepada Kuala Lumpur telah memenangi piala yang ke-100 tahun tahun ini. Tahniah kepada Kuala Lumpur telah mengalahkan GDT. Maknanya GDT bukan pasukan kebal lah ya. Terengganu pun dah pernah kalahkan dia. Sekarang KL pun kalahkan dia. Malam tadi memang seronok gila lah. Aku pun turun stadium juga malam tadi. Aku ada sesuatu nak kongsi dengan korang ni. Aku sebenarnya dah 3 hari lepas aku dah beli barang ni kan. Tapi ingat nak sampai semalam. Kalau sampai semalam boleh aku pakai dekat stadium kan. Kalau sampai semalam aku boleh pakai dekat stadium, tapi nasib baiklah aku ada banyak jersey KL daripada tahun 2015 sampailah 2020 aku ada. Yang ni aku ada lagi ni. Ada barang ni. Ada barang ni nak tunjukkan korang. Ceng. Ni ialah jersey Kuala Lumpur tahun 2017. Ni dia. Ni away ni away. Ni black yang pun tak tahu. Aku nak pakai ni malam tadi. Aku nak pakai ni. Ni aku dah ada lah jersey ni kat rumah. Dah ada. Tapi aku ada satu je. Jadi disebabkan Najuan. Ada Najuan Enterprise ni. Jual murah. Satu helai original RM25. Ni jersey 2017 punya KL. 2017 punya Kuala Lumpur. Masa tu Kuala Lumpur bukan Kuala Lumpur FA, belum Kuala Lumpur City FC, belum lagi club football club . Okey, jom kita unboxing GC ini. Cari gunting dulu cok, cari gunting dulu. Kita gunting dia, gunting ni. Semalam kata Najuan mungkin sampai semalam ataupun hari inilah. Tapi aku mengharapkan semalam. Datang petang pun tak apa sebab aku lepas maghrib baru aku jalan ke stadium ni ikut Ceras. Datang Kampung Pandan. Okey, dah potong. Aku ada beli dua ada beli dua JC, satu saiz S, satu saiz XS. Ni untuk si orang rumah lah. Aku keluarkan yang home dulu, yang warna merah. Ini dia. Ini dia. Ni bersaiz XS. Harga asal ni, harga asal RM99, saiz XS. Okey, ni original Kuala Lumpur. Fawaz ke apa ni? Kuala Lumpur FA Home JC 2017. Nampak tak? Kuala Lumpur JC Home 2017. Okey, ni home warna merah. Kita tengok macam mana dalam dia. Kecil gila. Yelah, kau pilih kecil-kecil lah. Lambat sampai tidak pakai dah. Okey, cantik. Wow. Ni apa melekat belakang ni? Siulah. Gila cantik duk. Ni depan. Harga RM25 je original dekat Najuan. Sekarang Najuan tengok Facebook The Najuan Enterprise.
dia tengah orang kata keluarkan jersey-jersey lama untuk dijual. Eh, harga original ni, harga original ni. Eh, tengok bawah ha, macam mana. Ni 2017 punya jersey. Kat sini ada Liga Premier. Liga Premier Kuala Lumpur. Liga Premier bermaksud KL ni masa tu Liga Perdana eh. Bukan Liga Super eh. Eh. Masa tu ada kat Liga Perdana lah ya. Eh. Ha. Sebelah kanan apa pula ni? Oh, 100 plus. 100 plus, 100 plus. Okey, kualiti. Kualiti dia ini jenis sublimation eh. Sublimation eh ni. Maknanya kalau macam boleh bawa orang kata cuci ya, cuci dekat mana? Mesin basuh ini di BKL pun sama. Sublimation lepas tu ini ni cumanya kat sini jelah. Kat sini kat sini dia jenis macam stiker ya ni. Stiker ah, stiker ni. Lepas tu dengan logo dia. Logo dia stiker. Tak boleh masuk mesin basuh ha. Sayang lah kalau tanggal kan. Onyok-onyok dekat ni je lah. Sayang kalau tanggal. Belakang dalam. Belakang dalam. Belakang dalam ada ni. Ha. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur eh. Belakang. Ni pun sublimation juga. Ha. Belakang dalam. Ada lagi tak? Oh, ditulis kat sini lah kalau XS kan. Sini lah. Kain dia. XS. Ini boleh lah pakai. Ha? Cantik, Cuk. Cantik. Okey, kita tengok yang away pula. Warna biru. Ini away, bye. Away. Ni ditulis sama juga dia punya tag dia. Eh sama eh. Oh. UJC 2017 size S, harga asal RM99. Mungkin aku sarung lah ni. Sarung je sinilah. Yang S ni apa yang warna merah tak boleh. Yang warna merah aku tak nak pakai dulu, aku pakai ni. Ni dia original dia. Sayang nak pakai. Sayang cut nak pakai. Ni sama je, cuma warna biru macam ni aje. Sayang nak pergi kerja. Original. Tapi boleh beli lagi. Boleh RM5. Kalau buat Grab RM25 dalam dua lah, dua ataupun tiga. Kalau dekat-dekat mungkin dalam 4 boleh dapat 20. Kalau dekat-dekat, kalau macam jauh-jauh kita boleh dapat dalam 25 macam itulah. Boleh beli jersey ni eh. Cantik kan? Dia warna biru. Ni belakang eh. Belakang. Cantik wai. Ini kalau tak normal gila lah. Cantik gila. Tak sia-sia beli lagi. Dulu dah beli harga RM99. Sekarang ya aku nak beli, aku rasa nak beli lagi lah. Cantik gila. Kain dia memang cantik gila. Ni depan eh kain dia sublimation juga eh. Cantik gila. Lepas tu belakang eh. Kecuk, aku nak pakai eh. Sekejap eh. Aku nak pakai eh. Sekejap. Kuala Lumpur. Dah pakai cuk. Smart gila lah. Ni round collar ni. Belakang ni boleh tarik sikit eh. Belakang ni boleh tarik. Yang depan ni tak boleh lah. Gila siut. Nampak? Gila lah. Cantik kan? Gila lah. Lawa siut. Itu sahajalah kawan-kawan. Terima kasih kepada Najwan. Walaupun lewat tak mengapa lah, yang penting KL menang. Okey, tahniah kepada fans-fans Kuala Lumpur.
yang dah lama tak menjuarai dan masuk akhir di Piala Malaysia selama 32 tahun kalau tak salah. Malam tadi rakyat Kuala Lumpur ataupun yang lahir IC nombor 14 ataupun berapa lagi 56 tu anda menerima kegembiraan malam tadi. Terima kasih, terima kasih Najwan. Okey, itu saja sahabat-sahabat. Orang kata video kali ini tak buat grab, nanti baru aku upload grab punya video Aku tumpang gembira jugalah semalam tadi kerana aku turun stadium support KL sampai ada fan-fan KL cakap JDT koyak. Baliklah dia kata kan. Kalau nak tengok boleh tengok dekat aku punya TikTok, ada aku upload video malam tadi. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang telah sudi menonton video ini walaupun tak seberapa pun cukuplah untuk isi-isi yang ruang kosong di YouTube. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.